balik lagi di channel favorit kalian, apalagi kalau bukan channel Anas Toko Satsu, channel yang nge-review dan unboxing toys. Pada video kali ini, seperti biasa gue mau unboxing sebuah paket yang baru aja datang tadi jam, kalau nggak salah, 12:30 siang ya guys. Oke guys, ini dia paket yang baru aja datang tadi. Kira-kira apa isinya ya guys, atau kalian sudah bisa menebak-nebak dari gambar thumbnail video ini? Oke guys, langsung aja kita mau unboxing. Oke guys, sudah gua unboxing paketnya. Kita buka dulu. Kira-kira isinya apa ya guys? 1, 2, 3. Bidaman lagi guys, bidaman. Ini dia Crush bidaman asal Tauros, perwarna dari Tauros lah, pokoknya sebelumnya gue lupa namanya, udah lama banget gak nge-review Crush bidaman. Oke, ini dia Soul Tauros yang juga mungkin ini agak langka ya guys, karena part barilnya yang panjang dan juga gripnya ini agak unik. Kita lihat boxnya guys. Wah, ini ada custom combination dengan part-part weapon lainnya, dan juga ada beberapa informasi dan gambar lainnya yang akan gue review nanti kalau gue review dan unboxing. Kita lanjut ke paket mainan agak dulu. Jadi satu box ini ada dua mainan, langsung aja. 1, 2, 3. Jang! Bidaman lagi guys. Bidaman. Jajang. Ini dia Crossfight bidaman S Garugon Deluxe Version Apuseto. Waduh, logatnya udah logat orang Jepang. Ini dia adalah bidaman Garubon, Drive Garubon dengan tambahan Cannon Arm kalau nggak salah. Dan ini juga lumayan langka sebenarnya, tapi lebih langka lagi part Cannon Arm yang warnanya hitam dan merah. Kalau yang ini full clear merah dan juga langka juga sih guys, tapi yang penting gue sudah punya. Oke, ini dia ada beberapa. Ini boxnya juga kurang bagus ya, agak penyok. Ini cocok lah. Yang penting isinya aman guys. Ini dia bener kan namanya Cannon Arm. Nanti bakal cakep banget dah, bakal keren gagah dan tampan banget kalau udah gue rakit. Soalnya ini clear guys, clear parts itu maksudnya dia bahan plastiknya itu dia bening, jadi kayak agar-agar gitu guys. Agar kan bening. Ini ada part Brave Garburn full merah. Ini bener-bener keren banget. Ini menurut gue mirip banget sama Kamen Rider Oz yang formnya itu burung semua, Tajador. Keren banget. Ups. Ini ada harga palsunya. Oke, itu dia. Sudah gua unboxing paketnya yang tadi besar. gua harap kalian sabar untuk menunggu gua untuk mereview dan unboxing, karena memang banyak banget mainan-mainan yang gua masukin list antrian untuk gua review dan unboxing. Jadi gua harap teman-teman subscriber harap bersabar, karena memang waktu gua terbatas, gua agak sibuk ya guys akhir-akhir ini. Jadi gua juga selalu menyempatkan waktu untuk mereview dan unboxing dan mencari-cari konten yang menarik untuk teman-teman subscriber gua. Oke guys, jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini kalau kalian suka, dan komen kalau kalian juga punya sensasi menarik saat kalian unboxing paket kalian yang kalian beli. Kita bisa sharing bareng di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang juga suka bidaman atau mainan-mainan lain, biar teman-teman kalian juga bergabung menjadi teman-teman channel Anas Tokusatsu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Anas Tokusatsu dan nyalakan notifikasinya ya guys. Sampai saja guys, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thanks for watching. Bye bye.